Halo semua. Nah, hari ini lagi di tokonya Opan. Ada Om Muti juga, tuh Om Muti. Ada Om Muti, ada Opan, ada Dio lagi nongkrong di sana. Hari ini kita mau ngobrolin tentang gimana sih lo start main RC Drift. RC Drift tuh terbagi apa aja sih? Sampai bisa kita mainin, terus apa aja sih yang dibutuhin? Nah, kan masih itu, banyak tuh yang tanya-tanya belum tahu. Jadi RC Drift itu kita bikin di dua pertanyaan. Start itu gimana? Kedua, gimana caranya lu nggak dapetinnya? Nah, startnya tuh sekarang apa aja sih kita perlu impan? Pertama-tama kalau kita ngomongin lu basicnya belum pernah main RC, whatever RC ya, mau off road apa, lu benar-benar pure nggak pernah main RC, apa aja pan mulanya pan? Satu sih sasis ya. Ya. Sasis. Kedua. Sasis. YC itu electronic speed control. Nggak keren sih ini pan di sana. YC, electronic speed control, terus ada servo. Servo itu buat develop. Kalau kita main RWD ada yang namanya gyro. Gyro itu kemudian buat gimbalnya steering. Jadi ya tangan kita kan kurang konsisten nih. Jadi butuh gyro. Gyro itu sebenarnya buat awal doang, terusnya kita yang nahan. Terus ada baterai udah pasti. Terus motor. Motor udah tahu deh pasti, rata-rata motor kan, karena kan basicnya orang awam pasti main Tamiya lah. Tapi di motor beda. Nah terus remote sama receiver. Sama receiver ya? Receiver. Udah kalau misalkan body velg ya kan selera. Iya. Lu mau body apa, mau pakai body apa, mau pakai velg apa itu selera. Yang penting kita sasisnya dulu nih. Gitu. Sasisnya itu kita pakai dulu yang skala 1:10. Kalau gitu tinggal bodinya lu mau body apa aja ada kok. Gitu. Mau yang mau tipe street, mau tipe racing, mau tipenya D1 ada. Nah, tiga lu lagi yo apa? Charger. Oh iya, yeah, charger. Charger. Ada baterai, enggak ada charger mah. Yeah, iya, itu aksesoris yang enggak boleh ditinggalin. Penting. Tapi lu boleh milih mereknya apa aja. Tapi yang penting charger harus ada karena lu punya baterai enggak punya charger lu main sebentar udahan. Gitu ya, Pan ya? Iya. Nah, kalau nih ini tokonya Opan, bukan toko gue. Banyak yang ngomong, gue punya toko, gue nggak punya toko sebenarnya, gue cuma iseng-iseng doang, review. Emang sering tokonya Opan. Toko lo di mana, Pan? Di Plaza Blok M, lantai 4. Lantai 4, ini Jakarta Selatan. Jakarta Selatan, buka jam 11 sampai jam 10 ya? 9-10 setutupnya. Sabtu, Minggu, weekend buka kan nih? Weekend buka, Senin tutup. Ya kalau lu mau ada janji penting boleh kontak-kontak, nanti nomornya deskripsi gua kasih di bawah gitu loh. Nah jadi untuk yang ini tokonya dia bukan toko gue. Jadi silakan hubung, nanti gua kasih deskripsi nomor teleponnya. Itu juga ada Om Muti. Om Muti pengguna YD2. Jadi Om. Wah. Sultan terbaru. Brand new inbox ya. Dia pemakai YD2 terbaru. Awalnya basic tapi loncat langsung YD2 SX. Langsung loncat 3 step. Canggih. Pan. Oi. Kalau untuk settingan gimana, Pan? Kalau settingan ya? Settingannya di apa nih? Settingan di sasis. Settingan sasis gimana? Settingan sasis. Kalau sasis lebih baik out of the box. Pasang dulu aja. Pasang dulu aja waktu ngikutin manual book. Jadi sesuai dengan manualnya ya? Nanti juga pasti enak kok. Ya cuma ya emang harus ada di oprek-oprek lagi. Nah, kita tuh kalau kayak bangsa ISC. ISC kita ada minimalnya gak sih sebenarnya untuk ini? 90 ampere cukup sih ya kayaknya. Di bawah 90 kayaknya kurang tenaga lah. Kurang tenaga. 90 minimal lah. Itu murah tuh. Ada brand 90 ampere. Oh iya. Paling cuma berapa? 1,7 ya combo. Combo ya, paling kan 1,7 ya. Jadi lu boleh cari combo yang ampere 90 amperean. Motor rata-rata sih 10,5 ya paling. Nah itu. Nah ini yang lumayan paket hemat. Hemat. Dan rata-rata motornya itu 540 brushless sensor 10,5 ya paling. Nah motornya gini nih.
speednya. Sensor 10,5 dia, tapi timingnya nggak bisa berubah kalau nggak salah ya. Ini fix timing. Fix. Kalau lu udah advance, boleh lu berganti yang lebih bagus, timingnya lu bisa rubah gitu loh. Ya timing itu sih nanti lu akan tahu bahwa itu lebih cepat aja sih speednya gitu loh. Nah, kan kalau untuk servo, servo kita bicara servo nih. Apa yang kira-kira yang lu rekomendin? Servo sih mulai dari yang murah ya. Kalau yang mau cari murah enak sih, ini Power HD dulu lah. Power HD ya? Power HD. Power HD tapi yang kelasnya yang gimana nih? Oh, ini oke deh. Power HD tipe apa ya? Ya. Ada range harganya nggak sih? Ada range harganya. Range harganya Power HD itu yang kayak gini mulai dari 5,5. 5,5 nih. Kalau mau yang bagus ya yang anti shaking atau high voltage. Biasanya kalau misalkan high voltage itu udah pasti anti shaking ya. Iya. Yeah. Karena kan voltasenya nggak bakal kurang pas lagi ketemu gyro. Iya. Itu bisa mulai dari 1,000,000 kalau yang high voltage. Kalau kita bicarain gyro-nya? Kalau gyro mending cari yang benar. Ya kan lebih benar. Soalnya kan resi performance, resi performance, oh ayo kombo. Oke, yang kombo. Misalkan yang pakai-pakai Power Star juga bisa. Power Star yang kalau nggak salah sekelas itu Power Star tuh kondisi Power ya, Star. Ya. Apa lagi? Tapi kadang-kadang juga ada juga gyro yang compatible sih. Nah iya sih, gua sih tergantung nasib sih ya. Nah, kalau mereknya elektronik ya, nggak ada yang tahu elektronik lah ya. Jadi ya gimana amal ibadah lu dapetnya bagus ya bagus, kalau enggak ya udah gitu. Nah, Pan, tadi kan kita udah ngomongin sasis, remote. Eh, remote belum nih, remote gimana remote? Kalau remote, saran cari yang 3 channel ya. Oke, kenapa mesti 3 channel? Karena ada gyro. Oh. Jadi 3 channel itu perlu satu channel itu. Kalau mobil kita kan RC ini kan minimal 2. Karena untuk throttle sama steering. Yang ketiga itu biasanya buat gyro ya kalau kita LED ya. Jadi supaya memudahkan lu sih. Tapi sebenarnya kalau enggak 3 channel juga enggak apa-apa kan? Ya, tapi gyro-nya ribet nyatinya. Ya ribet doang enggak masalah lu. Enggak bisa juga ya? Enggak bisa. Kan di receiver-nya kan kita nyolok satu channel lagi buat si. Oh iya, buat itu ya, signalnya sendiri ya. Oh, berarti harus 3 minimal, emang agak ribet. Ya, kalau 3 itu berarti minimal apa? Kalau mereknya Sanwa? Merek GT3B. GT3B? Iya, Flysky. Flysky, itu yang murahnya, paling murah yang. Paling murah itu dia barunya itu 500-an ya, 500-an ya. Ya. Kalau lu punya budget lebih ke Sanwa boleh atau Futaba. Saran sih mendingan MT4. Ya. Tapi ya cari second aja, second. Second beli murah, jual secondnya lagi enggak. Iya, enggak jauh-jauh sama. Jauh ya. Iya. Bapak ini beli berapa tahun? 1,7 4 tahun. Cepet. Nah, gitu lah. Daripada lu beli baru 2 lebih berpakai setahun 3 juta. Nah, pas lu jual setahun kemudian cuma 1,7. Iya. Mendingan beli bekas aja itu 1,7. Lu jual 4 tahun cuma 1,6. Ada yang 1,4 juga kok. 1,4 juga. Iya, kan ada yang tergantung. Kalau remote sih ya cari yang, kalau gue sih saran sih mendingan cari temen gitu, karena kita tahu temen makainya gimana ya kan. Lebih ketimbang, karena itu kan elektronik dalemannya kita nggak tahu seperti apa. Pan, kalau budget kita ngomong budget nih. Ngomong budget gimana kalau ngomong budgetnya? Kalau budget ya. Kita buat sasis doang nih. Kalau yeah. Misalkan mau yang murah. Mungkin sih ya dari ISC aja tadi combo berapa Om? Combo 1,7-an. Iya, 1,5-1,7 sih kalau combo yang tadi tunjukin itu. Pagi itu sasis kalau baru 2,9 1,7 2,9 pagi itu velg ban 500,000-an lah ya. Velg ban ya itu kan selera lah, kalau kita yang penting jadi dulu nih aslinya ya. Kalau misalkan velg kan dia pilih sendiri biasanya ya, kalau nanti cuma 200,000-an 200,000-an sama bannya 200,000-an 400,000-an lah ya. Untuk pelek sama ban itu 400,000-an. 2,7, 1,7. Begitu elektronik yang lain kayak paling murah dulu nih, paling murah ya. Paling murah. Paling murah.
Servo, UP. Servo 500. Gyro. Gyro, yang Unisiki atau Power Star, sekarang harga 500 ribuan. Iya, tapi sih kalau gua sih pilih. Kalau gua 500 ribu, 500 ribu tuh mendingan beli yang Yokohama. Kita gitu loh. Versi murahnya dulu aja. Versi murah, oke, 500 ribu untuk yang Gyro-nya. Jadi berapa tuh? 2,7, 1,7, 400. Sama 500. Kita ngomong tadi kan udah sasis 2,7, elektronik 1,7, servo 500, gyro 500, pelek kemarin 400. Lagi itu apa lagi, Bang? Remote itu lu bisa cari yang second MT4 lah, paling enggak 1,4, atau kalau lu mau murah sekalian, tadi apa? GT berapa? GT3. GT3B. GT3B. GT3C ya? GT3C yang Fly Sky mereknya. Berapa duit, Pan? 500-an ya? 500-an lah. Gitu sih. Nah, habis itu tinggal lu beli body. Oh, sorry. Beli baterai. Baterai kisaran berapa sih sekarang? Yang short pack? Short pack itu 6,5. Lu ada beberapa merek yang lumayan. Ya 500-600 ya, 6,5 lah budgetnya untuk baterainya. Begitu charger lo bisa cari yang kisaran berapa ya? Kayak si 650-an. Ayo GT3B benar. GT3B ya? Iya. Tuh, nah, lihat di Tokopedia cuma 475.000. Murah. Nah, jadi setelah itu lo boleh beli body. Body ada macam-macam. Kalau mau murah ada beberapa merek yang 300 ribuan juga ada. Ya, itu selera. Itu ya, selera lah. Selera. Pokoknya range body itu. Pakai mobil apa? Lu dari 300 ribu sampai yang 1 juta ada. Body lu gitu. Tapi lu mesti cap segala macam. Nah, sih. Lagi rame tuh berwarna dasar. Ya buat teman-teman. Oh, pasukan ya. Pasukan Patrick ya. Dapat jemputan nih sekolah kita. Apa jadi tang itu ya? Di school ya? Iya nih. Nanti itu semua kita udah dikumpulin itu. Nah, jadi kita totalin. Kita totalin nih. Jadi, ojo Omuti pakai kekuatan Omuti. Berapa kamu? Berapa kali? Sasis 2,7. 2,7. Pagi itu sasis 2,7. Pagi itu elektronik combo. Combo motor sama ISC 1,7 ya? Ya, pagi itu servo 500. Servo 500. Ya. Gyro 500. Pagi itu apa lagi? Rim sama pelek. Oh ya, boleh. 400 ribu. Udah? Apa lagi yang kita kurang? Remote itu kalau kita pakai GT3B ya? GT3B itu 400 ribu. Ya, yeah. Body ya lu reca, kita ngambil yang paling murah itu 300 ribuan. 50 ya? Ya, yeah. Plus cat tambah 100 ribu lah. Itu modal beli cat itu kalau nggak salah modal cat satu warna itu kaleng Tamiya itu 100 ribuan. Kenapa mesti Tamiya? Karena kalau 80-an. Ya 80-an ya. Karena kalau lu nggak pakai itu yang polimer punya, kita nggak nempel. 1,7 ya, 1,7. Nah, berapa tuh Omuti total? Total 6,60. Ah, udah jadi nih. Ini 6.650. Belum baterai. Oh, belum baterai. Belum ini charger. Ini 656. Segini. Hampir. Nah, untuk baterai itu 500. Selera sih. Oh, ya kan? Ya 650 lah ya. Ya, baterai 600-an ya? 600-an. 650 deh. 650. Charger 650. Ya, 650 juga. Terus udah ya? Udah, gitu aja sih. Nah, ini 8 juta kurang 50 ribu. Ini sudah lu bisa ngedrift. Dalam arti gini, lu bisa belajar drifting. Gitu aja, Pan ya. Lu bisa belajar drifting udah. Karena ini udah paket lengkap. Lu gak ngerepotin orang, gak numpang-numpang ngecas ke orang. Lu udah bisa ngedrifting. Gitu aja sih. Ya kalau mau hemat. Mainnya di Blok M. Coba Pan. Main M Pro. Nah, jadi coba Pan. Bisa belajar. Bisa sharing settingan. Yeah. Nah, ini Om Dadan nih. Ini juara ini. Ini juragan nih. Oh, ini dia nih. Ini Dantos. Ini Dantos. Nah.
sekarang udah tahu nih harganya berapa, mungkin 7950 lu bisa belajar drifting. Mainnya ke mana, Bang? Banyak Blok M aja, Blok banyak yang jago. Banyak yang jago, banyak profesional. Ntar lu lihat di sana, gua kasih lihat yang jago-jagonya. Settingnya lu pasti dapat. Lu bisa belajar drifting, modal ada. Kalau lu mau hemat 600 ribu nggak pakai charger boleh, kata paling diomelin sama Muti, lu nempeng-nempeng charger dia aja. Iya, bisa, ya kan, nempeng chargeran juga boleh, tapi ya risikonya lu main sebentar nunggunya lama, iya om Dendan? Betul, harus sabar ya? Ya harus sabar, karena ngecas numpang orang, kan kita mesti dulu yang punya. Gitu aja ya teman-teman, jangan lupa, kemana Pan? Sekali lagi promo toko lu dong? Plaza Blok M. Ya. Toko JRA. Toko JRA yang punya Opan. Ini punya Opan, jangan Opan ke gue. Yang gue enggak punya toko. Oh iya. Yang buka siapa aja kan? Yang buka siapa aja. Jadi kalau lu mau nanya nanti linknya di bawah gue. Nanti gue deskripsinya ada di bawah gue. Nanti lu langsung japri dia. Jangan japri gue. Gue bingung nanyanya harganya. Gue kapan jualan soalnya. Gitu aja. Oke sih. Hati-hati ketagihan kalau kesini. Pesan sponsor. Juragan abis ini mau ngasih hadiah buat latihan bersama. Panres, cengres, mau kasih hadiah. Biar greget. Biar greget, gitu. Oke, sip. Terima kasih, Pan. Bye. Thank you.